Melihat dulu 5 hal yang belum disetujui dalam RUU penyiaran. Yang pertama adalah badan migrasi digital dari analog ke digital. Batas akhir migrasi dari analog ke digital jangka waktu 3 tahun terlalu pendek. Digital dividend terkait dengan pemanfaatan frekuensi untuk telekomunikasi, investasi asing dalam penyiaran, single max, dan juga multiplexing. Ini adalah 5 hal yang belum disetujui dan masih dalam proses pembahasan.